Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Pagi hari ini alhamdulillah ya, bisa hadir kembali di kawasan Pulbis ALS Yogyakarta ini. Pagi hari ini Pak Ketua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi hari ini kita dapat kiriman sarapan pagi, Ketua. Nasi Padang. Bukan. Soto. Bukan. Sate Cak Jon. Bukan. Nasi gudeg dari Buntum. Bukan. Apa kok bukan? Lotek. Bukan. Apa? Pecel. Bukan. Apa? Ayam. Apa? Apa? Bubur ayam. Oh, dari Jakarta. Iya. Dari Jakarta kan yang terkenal itu. Ini itu kemarin Bang siapa namanya? Bang Bintang atau siapa yang kemarin datang ke sini itu loh. Oh, iya ya, yang pagi-pagi jalan itu. Bukan? Iya, terus orangnya di sini. Datang keluar dia ke sana. Iya, itu saya belikan bubur ayam. Oh, jadi Pak Bintang ngasih tos untuk makanan. Ya, waktu di sini yang terima waktu itu Pak Agus Loket. Oh iya iya. Ya, ya, itu ya. Ini saya belikan bubur ayam untuk kita makan bersama di ya, sini. Ya betul, ya ya. Ya, ya. Jadi sampaikan terima kasih kepada Bang Bintang. Terima kasih Bang Bintang atas pemberian kiriman sarapan pagi untuk kru ALS dan juga saya terima. Semoga Bang Bintang dimudahkan urusannya dan disehatkan keluarganya dan dimurahkan rezekinya dan panjang umur sehat selalu. Amin. Oke Pak Ketua, langsung aja kita makan bareng ini ya. Kiriman dari Bang Bintang. Begitu sudah ada. Langsung kita singgah. Kamu ya, setelah aku pikirnya nggak betul. Makan, makan. Ayo Mas Bajo, ayo makan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bang Bintang ya, yang telah mengirimkan atau kemarin hadir di sini dan kirim sarapan pagi ini untuk kita semua yang ada di Pulbis ALS Yogyakarta. Bubur ayam, sambalnya di sini loh Tulang. Wah, sambal libur. Sambal libur. Sambalnya kan libur. Sambal. Sambal. Makan enggak, Bu? Cak Iqbal? Ya. Tapi itu ayamnya nanti disingkirkan sendiri. Tuh, saya sudah. Tuh, masak enggak bareng-bareng. Enggak, saya sudah beneran. Demi Allah saya sudah. Di sana sambil nunggu ini bungkus ini kan lama tadi. Terus saya makan di sana. Sampai 3 kali. Enggak, cuma 4 kali. 1 kali. Ayo Cak Iqbal, yuk. Nanti Pak Ketua ini. Mana kawannya tadi Bang Marwan? Mati. Oh. Untuk hari ini yang akan berangkat Bang Fauji. Bang Fauji, tetap berangkat ya? Hah? Tetap berangkat ini ya? Berangkat. Untuk servis tinggal apa nih Pak Iwan? Sudah selesai? Sudah. Tinggal mau balik ke rumah, ke Bali. Oh iya. Rombongan dari Bali. Wah, ada rombongan dari Bali? Ya. Rombongan dari Bali, nanya di Bali mana? Anu itu, naik bis Pandawa itu. Tak.
Suasana pagi hari ini di Pulbis ALS Yogyakarta belum begitu ramai ya. Ini hanya para petugas dan kru saja ya. Untuk hari ini bis ALS Opin 220 sewanya sudah lumayan ya, alhamdulillah. Dan kita doakan untuk bis ALS Opin 220 hari ini berangkat ke Medan, semoga diberikan kelancaran tanpa suatu kendala apapun. Ketua di belakang 378 Opin berapa toh? 20.000. Oh, iya iya iya, 248. Bang Foyi, jadi kita nanti. Iya, Ya, enggak maksudnya nanti kita jadi tengok sana. Jadi ini masih banyak banget ya, ini untuk nanti kru-kru yang belum bangun, ini masih modok. Ini maaf aja, nggak saya habiskan. Kenapa? Karena ini loh, gara-gara ini. Oh, nggak kuat giginya? Makanya nggak kuat sepak bola di sini. Makanya nggak ada nanti apa yang nangkap bola. Maka Pak Ketua kok biasa kan habis, tapi bumbung ada ini, ya kan? Iya. Terpaksa, nggak tangan. Ini lawannya sama Cabe, kalau Cabe kan untuk Pak Agung. Iya, iya. Maka Pak Ketua di mana-mana Kalimantan mendekat sama Pak Agung. Iya, iya. Yang pakai Cabe langsung lempar. Langsung dilempar. Contohnya langsung dulu. Iya, kan? Iya betul. Langsung dilempar. Okay. Nah, ini gara-gara ini yang enggak habis. Sepak bola. Sepak bola. Tapi minumnya itu Ketua? Aman. Saya Iqbal minum. Bang Haji. Teh hangat. Mana ini driver duanya kok belum nampak? Tidur. Tadi malam pulang jam berapa? Nggak pulang ya, tidur itu main. Skater. Lancar tulang, perjalanan tulang. Nah. Yang bawa dari Jakarta ke sini siapa? Emo lah, sama siapa? Masuk. Ini yang ini Bang Emo lagi. Ada Emo. Dia mau ke mana tuh? Sana. Oh. Jauh. Kota dingin. Kota dingin. Om Emo hadir lagi. Tapi Bang Nasron ikut enggak? Ikut ya. Surabaya pihak Karang. Surabaya pihak Karang. Surabaya pihak Karang. Oh, Eka itu. Oh, Eka. Mira itu sana kan? Surabaya? Iya, Karanglo. Artinya? Dari Malang, lewat Karanglo. Surabaya. Atas tol, Malang, Kampana, Kari-Kari. Iya. Ketua agendanya apa ini hari ini? Pak Suryo. Oh iya, iya. Harga beras diangkat, jamnya masih jam toke itu masih mordom. Iya. Nanya di Madura itu. Oke ya, teman-teman ya. Pagi hari ini suasana di Pulbis ALS Yogyakarta penuh kehangatan dan keakraban kru, petugas dan teman-teman yang ada di sini ya.
saya akhiri untuk video pagi hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.